Halo sahabat Nusantara, saya akan menjelaskan tentang mekanisme debit kredit. Akun terbagi atas 5. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi, jika harta bertambah, dicatat di debit. Dan jika harta berkurang, dicatat di kredit. Kemudian, jika utang berkurang, dicatat di debit. Dan utang bertambah, dicatat di kredit. Selanjutnya, modal berkurang, dicatat di sisi debit. Sedangkan modal bertambah, dicatat di sisi kredit. Beban bertambah, dicatat di sisi debit. Sedangkan beban berkurang, dicatat di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah pendapatan. Pendapatan berkurang, dicatat di sisi debit. Sedangkan pendapatan bertambah, dicatat di sisi kredit. Demikian penjelasan mengenai mekanisme debit kredit. Selanjutnya, kita akan ketemu lagi di materi jurnal umum. See you guys!